السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نوعيد التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه سبيل الادكار والاعتبار بما يمر به بالإنسان وينقضي له من الأعمار إلى قوله، وقال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت فيها، فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله فيها لأهلها، قال فرجع إليه وقال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال فرج إليها فانظر ما أعددت فيها لأهلها، قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال فوعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد، قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت فيها لأهلها، فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحدا فيدخلها، فأمرها فحفت بالشهوات، فقال ارجع إليها، فقال فوعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد. Di akhirat tempat tujuan hanya dua, surga atau neraka. Tidak seperti di dunia, tempat rekreasi, tempat hiburan banyak. Bosan dari satu tempat bisa ke tempat yang lainnya. Begitu juga seterusnya. Dalam arti tempat hiburan banyak, tapi walaupun banyak akan dirasakan kebosanan oleh orang-orang yang berulang kali datang ke tempat tersebut. Lah di surga, di akhirat hanya dua. Satu surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, keindahan, dan siapapun yang tinggal di dalamnya tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah jenuh karena keindahannya, kenikmatannya, kebahagiaannya terus meningkat, terus membaik, dan yang lain sebagainya. Yang satunya neraka. Neraka adalah tempat hukuman, tempat siksaan. Tidak ada yang mau
tidak ada yang ingin, tidak ada yang suka tinggal atau rencana tinggal di dalamnya. Semua menjauh, semua menghindar dari azab. Semuanya ingin selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang di luar, di dalam, yang sudah dalam neraka, mereka ingin keluar, gak tahan, gak betah. Akan tetapi karena kecerobohan, karena kesalahan, karena dosa, kemungkaran, kemaksiatan yang dikerjakannya membuat ia tinggal antara sementara waktu untuk membersihkan dirinya dari kotoran, dari dosa, atau selama-lamanya bila ia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tempat dipenuhi dengan kenikmatan dan paling nikmat, satu tempat dipenuhi dengan azab dan paling kejinya azab. Tidak ada pilihan ketiga, hanya dua, antara surga atau neraka. Lah kita yang berakal, siapapun itu, mau dia orang Islam ataupun bukan, yang diinginkan, yang diidamkan adalah surga. Dan kita yang beriman ataupun yang tidak beriman, berusaha menghindar, menjauh dari neraka. Tapi harus kita ketahui, sebelum kita ingin masuk ke surga atau kita kepingin masuk surga dan ingin terhindar dari neraka, kita perlu lolos seleksi. Lolos ujian. Lolos, berhasil, lulus, insya Allah masuk surga. Enggak lolos, enggak lulus, ya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dia muslim, mukmin, walaupun nantinya ke surga, walaupun nantinya ke surga, tapi masuk neraka sesaat, itu sudah keburukan. Bikin SIM, test drive, entah itu motor atau mobil, gak lulus, dikasih kesempatan pertama sampai 3 kali, gak lulus, disuruh kembali lagi tanggal sekian. Tanggal sekian lulus belum, gak lulus, suruh balik terus seperti itu. Gak lulus, lulus dapat. Sama dengan neraka, gak lulus mlebu neraka disik, masuk neraka dulu. Gak ada ujian kedua di situ. Di neraka gak ada ujian kedua. Gak lulus, masuk neraka, diazab, dibersihkan. Kalau dia mukmin muslim, lintas. Nah, sudah layak, sudah masuk surga. Setelah apa? Dibersihkan. Nah, seperti diceritakan oleh Allah tentang azabnya orang yang gak mau ngeluarkan zakat, atau azab-azab orang yang lain. Setrika, ya, dahinya atau badannya dan yang lain sebagainya. Sehingga semua orang yang beriman ataupun yang tidak beriman ingin menghindar darinya. Nah, surga itu nikmat, neraka itu azab. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga, seperti hadis yang kita baca, Allah setelah menciptakan surga manggil Jibril. Setelah datang Jibril, diutus Jibril, diperintahkan oleh Allah untuk melihat surga.
Lihat surga Jibril. Perintahnya Allah dijalankan sama Jibril, dilihat surga. Katanya Allah, "Undzur ilaiha wa ila ma a'dattu fiha." Apa? Lihat surga dan lihat apa yang aku persiapkan di dalamnya. Orang kalau bangun itu pasti apa? Ada tampak keindahan dari luar, ada tampak keindahan dari dalam. Jibril ngelihat luarnya ini indah sudah. Wah. Bagus. Mewah, megah, indah. Allah bukan hanya memerintahkan melihat bagian luar. Tapi Allah juga melihat wa ila ma a'dattu fiha. Lihat juga apa yang aku siapkan di dalamnya. Istana. Sungai yang mengalir. Pepohonan, buah-buahan, bidadari dan yang lain sebagainya. Dilihat buahnya enak-enak. Enggak ada yang sepet, enggak ada yang kecut. Enggak ada yang sepet, enggak ada yang kecut. Manis. Nikmat. Enggak ada yang takut memakannya. Waduh lek mangan iki aku darat rendah, mangan iki kok ngelundasku. Enggak ada. Waduh saya kalau kemakan ini, saya punya asam lambung, enggak bagus ini untuk asam lambung saya. Oh, saya punya kolesterol, kalau makan ini nanti kolesterol saya naik. Enggak ada sudah. Makan durian montong makan. Enggak takut kolesterol naik, aman. Yang manis-manis yang punya diabetes enggak takut, enggak khawatir. Pisang yang punya asam lambung enggak khawatir. Enak, enggak ada yang sepet, enggak ada yang mentah. Kadang kita beli pisang mangan ini mentah. Akhirnya apa? Dibuang. Enggak. Waduh, sudah disiapkan. Akhirnya setelah dilihat sama Jibril, diperhatikan oleh Jibril apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penghuninya. Ibarat orang tua membangunkan untuk anaknya rumah. Dalamnya kamarnya AC sudah siap, ranjang, kasur, lemari semua sudah siap. Bukan yang murah, yang mahal-mahal siapkan. Istrinya, "Dik, delon. Istriku lihat rumah untuk anak kita." Perhatikan dalamnya satu persatu, mungkin kamar mandinya, WC-nya dan lain sebagainya dilihat. Bagus. Ini Jibril ngelihat semuanya nih. Apa yang disiapkan oleh Allah untuk penghuni surga disiap. Selesai melihat, faraja ilaih, kembali Jibril kepada Allah dan berkata, setelah melihat keindahan surga dan apa yang disiapkan oleh Allah di dalamnya bagi penghuni surga, Jibril berkata kepada Allah setelah kembali, fawa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Demi kemuliaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengarkan kenikmatan surga, keindahan surga, kecuali ia ingin memasukinya. Kita baru dikasih sponsor tempat rekreasi baru, dilihat dari medsos bagus, indah, berangkat. Padahal sampai kono terkadang ngeletek. Terkadang ngeletek, pinter-pinternya fotografer kan mutu. Yang jelek jadi bagus, yang enggak menarik menjadi menarik, membuat orang terpikat ke sana, melpu, bayar, sudah bayar, masuk. Iyalah, koyok ngini, geletek, dan yang lain sebagainya, nyesel dia, nyesel, apalagi gitu-gitu tok, nyesel. Ini enggak, ini benar-benar nikmat. Benar-benar indah, sehingga Malaikat Jibril mengatakan tidak ada seorang pun yang mendengarnya, apalagi melihatnya, kecuali dia ingin memasukinya. Sumpah Malaikat Jibril, demi kemuliaanmu.
Yes. Karena memang nikmat surga itu. Indah bangunannya, aja bangunannya bukan dari semen. Bukan dari pasir. Bukan dari batu bata. Enggak, bangunannya itu dari perak, dari emas. Tanahnya bukan pasir. Yang diinjak bukan pasir, za'faron. Dan yang lain sebagainya, seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Nabi mengatakan apa? Al-jannah wa ma bina'uha. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, surga itu terbangun dari apa?" Katanya Rasulullah, "La bina min dhahab wa la bina min fiddah." Jadi tumpuk demi tumpuk ini ada yang dari perak, ada yang dari emas. Mewah kan? Istana aja enggak dibangun seperti itu. Istana dibangun dari batu bata. Dan semisalnya, ini enggak, surga dari emas dan perak. Nah, temboknya. Wa milatuha al-miskul azfar. Yang dibuat nempelkan emas dan peraknya yang menjadi dinding itu dari misik al-adfar. Wa hisba'uha al-lu'lu' wal yaqut. Jadi pelurannya dan apanya itu namanya, pilarnya dan semisalnya itu terbuat dari permata dan intan. Wa turbatuha az-za'faron. Tanahnya yang diinjak dari za'faron. Sehingga katanya Rasulullah, man yadkhuluha yan'am wala yab'as. Yang masuk pasti senang, pasti bahagia, enggak mungkin nyesel. Enggak mungkin nyesel. Itu diantaranya. Itu diantaranya. Belum sifat-sifat yang lainnya yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti kurma, pohon kurma. Enggak sama dengan pohon kurma di dunia. Pohon kurma itu batangnya dari zamrud hijau. Batangnya apa? Dahangnya ya, dahang dari zamrud hijau. Wa karamuha dhahab ahmar. Kemudian tumbuhnya itu emas merah. Walhasil intinya beda sudah. Nikmat itu surga. Oh, megah, mewah, mahal-mahal. Setelah Jibril mengatakan tersebut, Allah memerintahkan surga untuk dilingkari dengan segala yang berat, yang susah bagi orang untuk melewatinya. Fahufat bil makari. Dikelilingi surga itu dengan makari, segala sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Lah manusia itu kan ditumpuk, dirakit, di adonan diantaranya apa? Dengan nafsu. Nah, semuanya kita punya nafsu. Lah ini dikelilingi surga dengan makari, segala sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Ya, membuat orang akhirnya apa? Enggak mudah untuk masuk surga, seperti tempat hiburan yang mahal yang tidak semua orang bisa gampang mudah memasukinya. Karena apa? Butuh biaya besar. Lah surga juga gitu, dilingkari, enggak semua orang bisa masuk. Enggak gampang untuk masuk. Karena apa? Dilingkari dengan segala sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Sholat, nafsu menyenanginya, enggak. Giamulel, sedekah, puasa,
selalu berzikir dan lain sebagainya. Nafsu enggak menyenanginya. Karena itu hal tersebut ini kalau kita mau melakukannya dipenuhi apa? Godaan. Males, bosan, tarik ulur, berangkatnya nanti aja, mau selesai ini itu dan yang lain sebagainya. Coba kalau untuk seneng-seneng, makan-makan, minum-minum, jalan-jalan enteng, asik tanpa penolakan. Eh Bu Darono, ayo kapan? Nggak mikir, langsung ayo kapan? Eh melu ngaji, aku nggak melu saiki. Meneh-meneh, saiki aku sih repot. Ini, wah banyak penentangan. Sholat juga gitu, puasa juga gitu dan yang lain sebagainya. Setelah dilingkari, dikelilingi, dipagari surga itu dengan segala sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu, Allah kembali memerintahkan Jibril, farji ilaha, coba kamu kembali ke surga. Fandur ma'adatu fi ahli ahliya, coba kamu perhatikan apa yang telah aku siapkan untuk orang-orang yang ingin tinggal di dalamnya. Orang yang mau tinggal di dalamnya, coba apa yang harus mereka lewati. Datang Jibril ke surga, ngelihat dipagri surga dengan segala sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Kembali Jibril kepada Allah setelah melihat dilingkari dengan makari, kembali dan berkata dan bersumpah, fawa izzatika lakad khiftu an la yadkhulaha ahad. Katanya Jibril, demi kemuliaanmu ya Allah, aku khawatir, benar-benar khawatir, aku takut, benar-benar takut tidak ada yang mampu untuk memasukinya. Ketat, penjagaan yang ketat. Nah, ini gak mungkin lolos, sulit untuk meloloskan diri. Ibarat keamanan ini super luar biasa. Orang, CCTV, inframerah dan yang lain sebagainya misalnya, yang laser dan sebagainya yang menyulitkan dia untuk masuk sudah. Sulit untuk lolos. Katanya Jibril, benar-benar aku takut, benar-benar aku khawatir, gak ada orang yang bisa memasukinya. Kenapa? Dilingkari dengan makari. Karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain beliau mengatakan apa? Huffatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi dengan al-makari, segala sesuatu yang tidak disenangi oleh jiwa, oleh nafsu. Lalu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk berangkat ke neraka. Idhab ila nar fanzur ilaiha wa ila ma adatu fi ahliha. Coba kamu berangkat ke neraka, lihat neraka. Apa yang aku siapkan di dalam neraka bagi calon penghuninya. Berangkat ke neraka, ngelihat yarkabu ba'dhuha ba'dha. Ini apinya saling memakan satu dengan yang lainnya. Ibarat sudah enggak ada yang belas kasih di dalamnya. Saling bunuh-membunuh, ibarat orang itu saling menyelamatkan diri tanpa peduli siapa yang diinjeknya, siapa yang ditariknya. Apinya seperti itu. Panas. Tidak ada rahmat, tidak ada syafaqah di dalamnya. Azab yang tidak berhenti. Terus. Kembali malaikat Jibril kepada Allah dan mengatakan, wa izzatika la yasma'u biha ahadan fayadkhulha. Demi kemuliaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengarkan tentang neraka ia ingin memasukinya. Enggak ada. Enggak ada kemudian kepingin aku ndelok neraka. Enggak ada. Kepingin melihat apa yang ada di dalamnya, enggak ada. Kenapa? Keji,
kalau ibarat makanan itu jorok, kompros dan yang lain sebagainya. Enggak ada katanya Jibril, demi Allah, demi kemuliaanmu. Akhirnya diperintahkan oleh Allah, neraka tadi itu dikelilingi dengan syahwat, segala sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Sekelilingnya neraka, semua yang disenangi oleh nafsu. Lalu Jibril diperintahkan kembali, kembali ke neraka. Kembali Jibril ke neraka, dilihat lu. Di luarnya ini keindahan. Di luarnya itu segala yang menyenangkan untuk nafsu. Segala yang menyenangkan untuk nafsu. Ibarat makanan itu kemasannya bagus. Kemasannya menarik. Walaupun di dalamnya adalah racun. Walaupun di dalamnya adalah penyakit yang dapat membunuh. Walaupun yang setelahnya membuat orang menyesal. Kemasannya mewah, bagus sponsornya, wah luar biasa. Iklannya, bayarannya mahal. Tapi menghancurkan, merusak. Lah itu surga dikelilingi dengan itu. Segala sesuatu yang nampak indah. Orang kalau mau ngasih orang lain racun, ingin membunuhnya, itu dibuatkan makanan yang bagus-bagus, yang mewah, gak mungkin yang jorok, gak mungkin. Kita mau ngeracuni orang, kasih makanan yang jorok, orangnya gak mau makan. Wah, jangankan orang, tikus itu loh. Kalau kita mau racuni, kita kasih roti. Bukan kita kasih bekas makanan, kita kasih roti. Yang dalamnya ada racunnya. Kenapa? Supaya tikus itu tertarik, memakan dan mati. Sama dengan orang yang kita mau racuni. Dikemas makanannya tadi. Kue tar, buah-buahan. Oh. Tapi setelah makan, plak. Seperti itulah yang dikatakan oleh Imamul Busiri. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Berapa banyak yang nampak indah bagi seseorang, nampak lezat bagi seseorang, tapi dia enggak ngerti di dalamnya ada racun yang akan membunuhnya. Seperti itu kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, itu adalah racun. Kita enggak tahu, kita anggap kita adalah orang yang menindas, dan yang ditindas itu takut, bangga yang menindas. Seakan-akan itu adalah saya ini kuat, saya ini hebat. Orang-orang yang zalim, yang berhasil menghancurkan orang-orang yang ingin dihancurkan, dia bangga, nih saya bisa menguasai. Dan yang lain, dia gak tahu. Itu semua adalah kejahatan yang dapat menyusahkan dia. Kenapa? Akan ditempatkan neraka. Itulah neraka, dikelilingi dengan syahwat, segala sesuatu yang disenangi nafsu. Ketika sudah dikelilingi dengan syahwat, Jibril mengatakan, lo. Katanya Jibril, "Fawa izzatika lakat khasyitu an la yanjuha minha ahadun." Aku sangat khawatir, ya Allah, tidak ada yang selamat darinya. Kenapa? Disenangi oleh nafsu. Nafsu tertarik. Nafsu sangat penasaran, syahwat sangat menginginkannya. Sehingga apa? Sulit untuk menghindar, menjauh. Ini yang mensponsori, yang membuat orang banyak terpikat. Sehingga sulit untuk menjauhinya. Sulit untuk menghindarinya. Mau gak mau, karena begitu besar penasaran, dia akan melakukannya. Itu syahwat. Akhirnya membuat orang terjerumus ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, inti daripada hadis ini, memang untuk masuk surga, itu kita butuh berjuang melawan segala sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Berjuang, makanya itu yang dinamakan dengan jihad.
seperti yang kita bahas kemarin, ya, jihad di jalan Allah dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Nah itu kita berjihad dengan harta kita, dengan nafsu, nyawa kita, jiwa kita, melawan segala sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Dan itu jihadnya bukan sewaktu-waktu, tapi setiap saat. Setiap saat kita dituntut untuk beribadah, setiap saat pula kita melawan nafsu untuk melakukan ibadah tersebut. Jangan kita tertipu dengan segala sesuatu yang dinikmati syahwat, karena itu akan menjerumuskan kita. Dengan itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Itu peperangan yang besar, itu peperangan yang berat. Dengan itu Imam Al-Busiri mengatakan, wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima, jangan pernah turuti, selalu lawan ya, nafsu setan, selalu. Di setiap saat, setiap waktu kita harus melawan hawa nafsu, harus menjauhi apa yang diperintahkannya. Kalau kita ingin selamat dari neraka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemudahan sehingga kita dapat melakukan perbuatan penghuni surga yang nantinya kita mendapatkan surga dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita kemudahan menghindarkan diri dari segala ajakan nafsu dan syahwat yang bisa memberikan kepada kita kebahagiaan, menjauh menghindar dari neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.